بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين قيوم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة برحمتي oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, atas pertolongannya sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia. Allah mudahkan kita untuk menjalankan kewajiban yang paling besar setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban salat lima waktu. dan kita sembari menunggu waktu isya kita manfaatkan beberapa menit ke depan insyaallah untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini adalah merupakan amalan yang besar yaitu menuntut ilmu dan menunggu salat juga merupakan ibadah yang besar Malaikat akan terus berselawat kepada orang-orang yang menunggu menunggu sholat apakah menunggu sholat artinya setelah adzan, menunggu iqamah ataupun menunggu sholat antara maghrib dengan sampai isya nanti bahwa disebutkan dalam hadis bahwa malaikat akan berselawat kepada orang yang menunggu sholat selama dia tidak berhadas akan mengucapkan Allahumma firlahu lahu Allahumma malaikat akan mendoakan Ya Allah ampunilah dia Ya Allah rahmatilah dia Maka ini semuanya tentunya adalah Kebaikan dari Allah SWT ta'ala Yang kita patut untuk bersyukur atas nikmat ini Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Amin <tuh> jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih pada pembahasan dari kitab Yang dikenal Dengan dengan nama Masail Jahiliyah ya, yang berisi tentang masalah-masalah yang merupakan sifat-sifat jahiliyah. Ini sifat-sifat atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini disebutkan masalah yang al-mas'alatu tsalitsah asyarah. Masalah yang ke-13 adalah al-ghulu fil ulama was salihin. Kaqaulihi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala allahi illa al Yaitu di antara akhlak atau di antara sifat jahiliyah, perilaku jahiliyah adalah berlebih-lebihan kepada para ulama kepada orang-orang soleh. Allah telah menegur ahlul kitab yang kita tahu bahwa di masa jahiliyah itu ada ahlul ada ahlul kitab yang penamaan ini bukan sedang memuji mereka sebagai orang yang dipuji karena punya ilmu justru penamaan ini untuk me, men, mencela mereka mereka disebut ahlul kitab sebagai celaan ya ini yani mereka itu kenapa sudah Turun kepada mereka kitab tapi tidak mengikuti apa yang ada di dalam kitab. Bahkan mereka merubah, ya, merubah kitab. Ya. Sehingga kitab yang ada di masa itu sudah dirubah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu kitab yang ada pada ahlul kitab sudah dirubah. Jadi kita beriman dengan kitab termasuk rukun iman adalah kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab itu adalah kebenaran. Tetapi yang kita maksud di sini, yang dimaksud dengan mengimani kitab adalah kitab yang dulu diturunkan oleh Allah kepada para nabi, bukan yang sudah berubah. Adapun kitab yang sekarang ini dari kitab-kitab yang ada pada ahlul kitab adalah kitab yang sudah sudah berubah dari Aslinya. Oleh karena itu kita tidak membenarkan dan juga kita tidak menyalahkan. Kita tidak bisa membenarkan berita-berita yang ada dalam Kitab Injil maupun Kitab Taurat yang ada sekarang ini, karena sudah berubah. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan ini tidak benar, karena kita tidak tahu yang dirubah yang yang mana. Gitu. Namun yang jelas kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ahlul jahiliyah itu adalah ahlul kitab. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, di sana ada ahlul kitab. Dikatakan ahlul kitab karena mereka memang telah turun kepada mereka kitab, tetapi mereka adalah orang yang tidak mengikuti kitab, bahkan telah merubah kitab sehingga Allah pun menegur mereka di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa yang dibawakan di sini. Allah menyatakan ya ahlul kitab wahai ahlul kitab la taghlu fi dinikum jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian dalam beragama dalam kalian beragama jangan kalian melampaui batas jangan berlebih-lebihan ya wala taqulu 'ala illa al dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali sesuatu yang benar. Ya, ayat ini dibawakan untuk masalah yang ke-13 dari masalah jahiliyah. Hanya dibawakan satu ayat saja. Dan ayat ini sifatnya umum. Ya, kalau masalahnya khusus. Yaitu hulu pada ulama atau hulu pada orang soleh. Tapi ayat yang dibawakan ini sifatnya umum. Jangan ya ahlul kitab, jangan kalian wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama, dalam beragama atau dalam agama kalian. Jadi bukan hanya dalam masalah kepada orang soleh saja, tapi masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya tentunya adalah berlebih-lebihan kepada orang orang soleh. Namun ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka ahlul kitab itu berlebih-lebihan dalam beragama. Dan berlebih-lebihan dalam beragama ini sesuatu yang yang dilarang ya. Berlebih-lebihan dalam beragama ini sesuatu yang yang dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini dan agama yang ada yang diturunkan kepada umat ini sebagai umat yang pertengahan agama yang pertengahan umatnya umat yang pertengahan jadi umat Islam ini umat yang pertengahan diantara umat-umat yang ada ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW membawa Islam maka Islam ini menjadi agama yang pertengahan diantara ahlul kitab wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan sebagaimana Yahudi maupun Nasoro. Dan tidak bermudah-mudahan sebagaimana mereka pula. <coughs> dalam beragama. Dalam beragama secara umum. Agama Islam adalah agama yang pertengahan. Tidak sebagaimana agama Yahudi dan Nasoro. Kemudian setelah Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan agama. Dan kemudian diikuti oleh para sahabat. Diikuti oleh e, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, Utsman, Ali, dan Al khulafah Rashidin dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka sampaikan juga kepada ad tabi'in. Maka mereka menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Allah telah menetapkan munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang di umat Nabi Muhammad SAW. Allah telah menetapkan akan adanya kelompok-kelompok yang yang menyimpang, yang mereka tidak membela kebenaran, tetapi membela kelompoknya. Mereka fanatik dengan tokohnya, fanatik dengan pemahamannya, padahal itu bukan sesuatu yang yang ber, uh, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para para sahabatnya. Maka kemudian muncul penamaan yang tadinya tidak disebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adanya cuma Islam. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, maka untuk membedakan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam-Islam yang lainnya maka muncullah nama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Muncul istilah Al-Firqah Al-Najiyah Al-Taifah Al-Mansurah Yang itu juga diambil dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kelompok yang selamat ini Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini juga pertengahan Di antara kelompok-kelompok yang Menyimpang yang ada dalam umat Islam Jadi ada kelompok yang pertengahan Ahlus sunnah dan ada Islam yang itu pertengahan di antara agama-agama yang yang lain. Islam pertengahan di antara agama Yahudi dan Nasoro dan Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam <coughs> yang memang telah ditetapkan oleh Nabi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Sataftariku hadil ummah ila thalatha wasabina firqah akan terberpecah umat ini umat Nabi Muhammad SAW umat yang telah menerima Islam tapi tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya sehingga mereka terpecah bahkan Nabi menyebutkan ada 73 ya dan yang selamat cuma satu yaitu ahlu sunnah wal jamaah. <tuh> nah maka kenapa ini menjadi kelompok yang selamat? Kenapa Islam menjadi yang benar? Karena Islam itu tidak berlebih, tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana Yahudi dan Nasoro. Kenapa Ahlu Sunnah menjadi kelompok yang selamat, yang benar? Karena tidak berlebih-lebihan. Dan juga tidak ber, bermudah-mudahan. Maka sikap berlebih-lebihan ini adalah sikap jahiliyah. Sikap jahiliyah termasuk yang disebutkan di sini adalah berlebih-lebihan terhadap ulama Berlebihan terhadap uh, orang soleh. Dan ini insyaallah sesuatu yang sudah difahami sebelumnya oleh para jamaah semuanya. Jadi mereka ahlul jahiliyah hulu terhadap uh, ter terhadap seseorang. Ya, dan mengangkat orang itu di atas kedudukan yang semestinya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang mengangkat uzair. seorang soleh tapi dikatakan sebagai anak anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Uzair itu ibnullah. Begitu pula Nasara, Nasara berlebihan kepada Nabi Isa alaihi salam sampai dikatakan Isa juga anak anak Tuhan ya, anak Allah. Maka ini sikap yang berlebihan yang juga sudah ada sebelumnya. di masa sebelum nabi-nabi yang bahkan nabi yang pertama, rasul yang pertama ya, terjadinya kesyirikan di muka bumi ini sebagaimana yang telah diketahui oleh jamaah semuanya juga karena sebab berlebih-lebihan kepada orang kepada orang soleh yang terjadi pada kaumnya nabi nabi nuh alaihissalam ya maka ketika nabi nuh diutus oleh allah ta'ala untuk mengingkari kesyirikan yang ini baru pertama kali terjadi di muka bumi yang sebelumnya selama 10 abad itu tidak ada kesyirikan pada anak cucunya Nabi Adam salam tidak ada kesyirikan di muka bumi ini sampai muncul kesyirikan dan kemudian Allah mengutus Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam untuk mengingkari kesyirikan ini namun apa yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Nuh sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yahusa wa, ya wa nasra. kaumnya, kaumnya Nabi Nuh, mereka menolak ajakannya Nabi Nabi Nuh. Mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan sesembahan kalian. Artinya jangan ikutin Nuh yang mengajak untuk meninggalkan sesembahan sesembahan selain Allah. Jangan ikuti Nabi Nuh. Jangan ikutin Nuh. Begitu. Jangan tinggalkan sesembahan sesembahan kalian untuk mengikuti Nuh. Bahkan disebutkan lagi, jangan kalian tinggalkan sesembahan yang nama yang namanya apa? Wad. Jangan kalian tinggalkan sesembahan yang namanya Sua. Jangan kalian tinggalkan sesembahan yang namanya Yahuz. Jangan kalian tinggalkan sesembahan yang namanya ya'uk. Jangan kalian tinggalkan sesembahan yang namanya Nasr. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Bukhari ya, disebutkan tafsir dari Ayat ini siapa itu Wad Suwa Yahus Yahuk Nasr yang kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada masyarakatnya agar jangan ikutin Nuh dan jangan tinggalkan Wad Suwa Yahus Yahuk dan Nasr mereka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiallahu mereka adalah apa? Haula Rijalun Salihin Rijalun Salihun mereka adalah orang-orang saleh min kaum Nuh dari umatnya Nabi Nabi Nuh. Mereka orang-orang soleh, yang kemudian dijadikan sesem, sesembahan. Ya. Kenapa mereka kemudian jadi sesembahan diawali dengan berlebih, berlebih-lebihan? Ya. Jadi ketika di suatu waktu, di suatu tahun yang berdekatan lima orang soleh ini meninggal dunia secara hampir bersamaan waktunya, maka jadilah tahun itu menjadi tahun yang tahun apa namanya tahun kesedihan, gitu. mereka bersedih karena ditinggal oleh orang-orang soleh ini. Maka disinilah setan memanfaatkan kesempatan untuk mengajak mereka seakan-akan mencintai orang soleh, padahal hakikatnya adalah berlebih-lebihan. Jadi bedakan antara mencintai dan berlebih berlebihan. Berlebi Kalau mencintai bagaimana hukumnya? Mencintai wajib. Mencintai orang soleh. Mencintai para ulama, para a'imah, imam-imam ahlu sunnah, imam malik, imam Abu ha Hanifah, imam Ahmad, imam Syafi'i. Wajib kita cintai tanpa ada benci sedikit pun di dalam hati hati kita. Kepada para ulama kita mencintai ya, sepenuh hati kita tidak ada kebencian di dalamnya. Karena mereka adalah para ulama itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang memiliki iman yang yang sempurna, iman yang tinggi. Ya, maka Allah mencintai mereka, kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bedakan antara mencintai dengan apa? dengan hulu, dengan berlebih-lebihan. Setan itu mengajak pada berlebih-lebihan, cuma dikemas dengan bentuk cin, cinta. Dan kemudian berhasil apa yang dilakukan oleh setan dengan bungkus cinta kepada ulama, tapi kenyataannya adalah ber, berlebih-lebihan, maka kemudian di agung-agungkan atau sebelumnya dibangun kuburannya Kemudian dikeramatkan kuburannya, kemudian diagung-agungkan kuburannya, kemudian sampai pada titik diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu setelah berkurangnya apa? Berkurangnya para ulama, wafatnya para ulama, ilmu semakin berkurang, ilmu semakin berkurang, maka akhirnya pada saat generasi yang di sana tidak lagi mengetahui tauhid, generasi yang tidak mengetahui Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. maka jadilah syirik ini menjadi hal yang dianggap benar. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama untuk mengajak, untuk memperbaiki keadaan umat, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. <tuh> ya. Namun, ajakan ini tidak diterima kecuali oleh sedikit dari umatnya pada waktu itu sampai akhirnya Allah menurunkan apa menurunkan hukuman ya, didatangkan bencana yang sangat besar yang berupa apa banjir yang sangat besar Allah turunkan hujan yang sangat lebat kemudian juga dari lautan sampai banjir itu sampai setinggi gunung bayangkan nah, ini Sampai dikatakan, saat jika waktu itu tidak ada, jika waktu itu tidak semuanya naik, ya tidak ada yang naik di kapalnya Nabi Nabi Nuh. Alaihissalam, barangkali sudah tidak ada generasi manusia sekarang ini, ya, karena semuanya waktu itu binasa, kecuali yang naik dan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya." Jadi hulu kepada orang soleh kepada ulama ini sesuatu yang menjatuhkan manusia kepada kesyirikan dan ini termasuk dari watak jahiliyah dan sangat kita sayangkan dan tapi ini memang sudah menjadi apa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Nabi Muhammad ini akan mengikuti orang-orang sebelum Nabi Muhammad Sallam. Umat Nabi Muhammad Sallam ini akan mengikuti umat sebelum Nabi Muhammad. Siapa umat sebelum Nabi Muhammad? Sallallahu Alaihi Wasallam Yahudi dan Nasara Nabi Sallam mengatakan, La Benar-benar kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum. Kalian, maka ini peringatan sekaligus berita. Jadi, ini berita, makanya kita lihat terjadilah apa yang diberitakan. Namun, ini juga sebagai apa? Sebagai peringatan, sebagai peringatan kepada kita untuk jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti umat sebelum umat Nabi Muhammad, saw Di antaranya adalah berlebih-lebihan kepada. orang soleh, Padahal ini bertentangan dengan jelas bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Iyakum wal Hati-hati kalian dari berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlakam man kana qablakum al -hulu. Sesungguhnya yang membuat binasa umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan. Jangan kalian berlebihan berlebi karena yang membuat binasa umat sebelum kalian yaitu umat Yahudi dan Nasoro adalah karena berlebih-lebihan. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan secara khusus mengatakan la tutruni kama atratin Nasoro ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasoro telah berlebih-lebihan kepada ibnu Maryam Itu pada Nabi Isa alaihi salam Jelas sekali bahwa berlebihan itu adalah sesuatu yang bertentangan Dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Namun ya, Dilanggar oleh sebagian umat ini ya, dan memang ini sudah menjadi hal yang telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjadi apa yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan <coughs> di mana banyak orang-orang yang berlebihan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia padahal nabi kita Muhammad saw juga secara khusus sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kalau sudah disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim apakah perlu ditanya kesohihannya kitab yang paling Sahih setelah Al Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis yang telah disepakati oleh keduanya bahwa Nabi SAW bersabda al yahud wan nasara qubur anbiayhim masajid Allah melaknat Yahudi Allah Allah melaknat Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah dan Aisyah radhiyallahu taala yang menceritakan hadis ini bahwa Nabi telah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW mengatakan ini sedang memperingatkan umatnya dari perbuatan mereka. Jadi Nabi sudah memperingatkan umat ini. Jangan menjadikan kuburan para Nabi ya sebagai tempat ibadah. Apalagi yang di bawah Nabi, yang Nabi saja tidak tidak boleh, apalagi yang di bawahnya. Yang dekat dengan Allah, yang mulia di sisi Allah saja tidak diperbolehkan. Bagaimana yang yang lainnya? Begitu pula disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi SAW yang dinikahi setelah wafatnya suaminya Abu Salamah. Dan beliau bersama Abu Salamah dulu adalah orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Makanya Ummu Salamah ini bisa menceritakan keadaan negeri Habasyah. Dan apa yang dilihat di negeri Habasyah diceritakan ya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Bahwa di sana keduanya melihat uh, di Kanisah. Kanisa itu tempat ibadahnya orang-orang di Habasyah, ya mereka orang-orang Nasoro, mereka melihat, e, di kanisa itu ada patung-patung, ya ada fot apa, gambar-gambar, ya orang-orang yang diagung-agungkan dan ditempelkan dari pasang di kanisa, ya tempat ibadahnya orang Nasoro, nah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika diberitahu oleh istrinya, Musa Salamah. Ya, dan juga, oleh istri yang lainnya, juga ada yang menceritakan seperti Ummu Habibah, radhiyallahu ta'ala, anhumat, ya, mengatakan bahwa di negeri ketika kami di negeri Habasyah, kami mendapati kanisah tempat ibadahnya orang Nasoro penuh dengan patung berisi patung-patung dan gambar-gambar manusia di dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, 'Ulaiki.' Mereka itu, wahai Aisyah, wahai Ummu Salamah, Ulaiki Ida mata fihim as -salih. jika mati meninggal diantara mereka orang soleh apa yang mereka lakukan jika meninggal orang soleh banau ala kubrihi masjidah mereka membangun di tempat di kuburannya tempat ibadah mereka jadikan kuburan orang soleh itu menjadi tempat ibadah wasauwaru tilkasuar dan mereka kemudian membuat patung-patung dan gambar-gambar orang soleh itu Dan dimasukkan ke tempat ibadah mereka Jadi kuburannya dijadikan tempat ibadah Tempat ibadahnya dipenuhi dengan gambar-gambar orang, orang soleh Kemudian apa kata Nabi S.A.W. Ulaiki khalki indallah Mereka yang melakukan itu Yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Yang membangun patung-patung gambar-gambar orang soleh diletakkan di tempat ibadah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali sabda Nabi SAW dan ini di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jelas sekali bahwa berlebih-lebihan kepada orang soleh ini bukan bagian dari agama kita. Ini adalah akhlak akhlak jahiliyah. Maka hendaknya ini betul-betul di uh, diketahui oleh kaum muslimin, disampaikan kepada kaum Muslimin bahwa ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW ya, berlebih-lebihan ya. meskipun sebatas berlebihan belum tentu syirik ya sebatas itu belum tentu syirik ya. bisa jadi orang itu beribadah di kuburan orang soleh memang beribadahnya kepada kepada siapa kepada Allah kalau beribadahnya kepada Allah ya tentu tidak tidak syirik tapi ini akan menyeret kepada kesyirikan dan tempat dan kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat ibadah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taj'alu ja buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kira-kira? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak ada ibadah di sana, tidak ada sholat sunnah, tidak ada baca Quran. Padahal sholat sunnah yang paling afdol dilakukan di di rumah. Kalau kita mampu melakukan sholat rawatib di rumah, maka tentu ini lebih afdol daripada di masjid. Bukan hanya masjid ini, masjid Al Amin ini, bahkan lebih afdol daripada di masjid Nabawi sekalipun. Di masjid Al-haram sekalipun Karena Nabi SAW mengatakan Bahwa sholat sunnah Yang dilakukan di rumah lebih afdol Dari sholat di masjid Dan Nabi SAW mengucap, menyampaikan ini Di masjid nabawi ya. Sehingga eh, Jangan dijadikan Rumah itu kosong Dari ibadah yang tidak ada eh, Sholat, tidak ada baca Quran Tidak ada Kebaikan Ucapan-ucapan yang baik ibadah-ibadah dikir ya. Nabi Muhammad SAW dengan mengungkapannya dengan apa? Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Tetapi beribadah di kuburan, kalau beribadahnya kepada Allah, ya tidak sampai kepada syirik. Tapi ini telah melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Yang tidak pernah disyariatkan di dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini akan menyeret kepada kesyirikan. Itulah yang menjadi sebab dahulu terjadi kesyirikan di umat uh, di zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena sebab menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Akhirnya lama-lama kuburan itu yang kemudian diibadai selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala. <tuh> ya. Dan secara khusus pula Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada umat ini, ya secara khusus Nabi SAW uh, menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ya beliau mengatakan Allah wa inna mankana kablakum kanu yattakhiduna kubur ambiyahim wasalihin wasalihihim wasalihihim masajid atau kama kala Sallallahu Sallam. Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian dahulu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Allah takhiru al kubur masajid. Janganlah kalian ini, sabda Nabi saw. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa ini anhakum andalik. Sesungguhnya Aku melarang kalian untuk itu. Ini lafadznya jelas sekali. Sesungguhnya Aku melarang kalian untuk untuk itu. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad." Sampai Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadi janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi." Dan doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan apa tidak? Dikabulkan, ya. Nah, ini kuburan Nabi SAW terjaga, tidak sebagaimana kuburan yang yang lainnya yang dikeramatkan, diagung-agungkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi doa ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya, bahwa akan ada orang yang menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Kalau tidak, kenapa Nabi berdoa? Berdoa. Nabi berdoa Allahumma la taj'al qabri yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi, kalaulah ini tidak akan terjadi, nabi tentu tidak akan berdoa. Tapi karena sudah terjadi pada nabi-nabi se sebelum beliau, وسلم, telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, di mana kuburan orang soleh, kuburan para nabi, kemudian diibadahi. Ya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pun berdoa kepada Allah dan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga. Uh, kuburan belum, jadi kuburan yang <coughs> tidak dikeramatkan dan dan dikhususkan kuburan belum dimakamkan di uh, rumah beliau sendiri, tidak bersama dengan kuburan kaum muslimin yang ada di Baki dari kuburan para uh, sahabat. Dan diantaranya adalah karena itu, diantaranya adalah karena kekhawatiran beliau nanti kalau dimakamkan bersama kuburan yang lainnya akan mudah dijangkau dan dikeramatkan dan juga sebagaimana juga yang diriwayatkan bahwa setiap nabi dimakamkan di mana beliau meninggal. Maka kuburan beliau dimakamkan di rumah beliau, di kamar beliau yang karena pelebaran masjid Nabawi kemudian masuk ke dalam masjid. Ya, jadi bukan terus itu menjadi contoh bolehnya memakamkan seseorang di masjid karena Kronologinya itu bukan dimakamkan di masjid, tapi dimakamkan di mana, di kamar, di rumah beliau. Dan itu wa, memang aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seorang nabi dimakamkan di, di mana beliau wa, wafat. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, ada aturan seperti itu, apa tidak? Dimakamkan di rumahnya ada, tidak, bahkan kalau berwasiat seperti itu, wasiatnya nggak boleh dijalankan. Kalau saya ada orang wasiat nanti kalau saya mati saya dimakamkan di kamar saya ya. Gitu. Dijalankan apa tidak? Tidak. Tidak boleh dijalankan wasiat itu karena wasiat itu menyelisihi uh, syariat. Kau ya, kaum muslimin ya dimakamkan bersama kaum kaum muslimin di pemakaman ya sebagaimana yang lainnya. Tidak di dalam rumahnya. Dan diantaranya adalah untuk mencegah hal-hal yang tadi. Kalau sudah dimakamkan di rumahnya mungkin akan kemudian apa di agung-agungkan. Jadi eh, <tuh> demikianlah yang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga eh, disebutkan dalam riwayat yang yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk kuburan itu di dibangun ya, melarang untuk kuburan itu dibangun. Disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh imam, oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya Nabi eh, beliau mengatakan naha sahabat beliau sahabat Jabir radhiyallahu taala mengatakan naha Rasulullah S.A.W alaihi wasallam wa anil alaiha wa anil bina'i alaiha Nabi S.A.W melarang untuk dibangunnya kuburan ya. di apa ini di tajsis dikasih eh, apa namanya semen ya wa anil dan juga nabi melarang untuk duduk di atasnya wa anil bina dan nabi juga melarang untuk dibangun bangunan di atas di atas kuburan tersebut jadi di sini ada tiga hal sekaligus ya yang pertama adalah apa dilarang untuk dibangun bangunan di atas kuburan ya, karena ini akan menjadi sarana kepada mengkeramatkan kuburan kalau sudah dibangun secara khusus, ya, maka orang-orang yang tidak tahu akan membedakan, akan terfitnah, ya, sehingga kemudian akan dianggap keramat. Ya. Padahal nggak ada kuburan yang di, yang punya keistimewaan nggak ada. Ada kuburan di Muka Bumi ini yang punya keistimewaan? Gak ada. Gak ada satu kuburan pun yang punya keistimewaan. Kuburannya semuanya sah, sama. Termasuk kuburan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan kuburan yang yang lainnya ya, tidak ada keistimewaan dari sisi kalau diambil tanahnya dapat barokah diusap apanya tanahnya dapat barokah tidak ada bahkan Nabi saw melarang untuk dibangun bangunan di atasnya dan juga Nabi saw melarang untuk duduk di atasnya ini kebalikannya kalau tadi berlebihan kalau yang kedua apa meremehkan meremehkan juga tidak boleh seorang muslim dimuliakan hidup dan matinya meskipun sudah meninggal dunia tetap dimuliakan kuburannya tidak boleh diduduki kuburannya nggak boleh diinjak apalagi buang air kecil di sana buang air besar di sana lari-lari di sana buat main-main di atasnya kaum muslimin dimuliakan ketika hidup dan ketika meninggal dunianya tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan tidak boleh berlebihan, tidak boleh diremehkan kuburannya, ya di, sebagai tempat buang sampah misalnya, ya, atau yang semisalnya yang, me, yang meremehkan bentuk-bentuk meremehkan ke kuburan ataupun berlebih berlebih-lebihan. Ini juga sesuatu yang yang tidak boleh dalam agama kita dan ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. E, dan yang hendaknya kita lakukan adalah ketika kita ya, berziarah kubur adalah mendoakannya. Mendoakannya karena Nabi Muhammad SAW mengatakan idama mata ibnu Adam ingkot amaluhu. Kalau seorang anak Adam meninggal dunia maka sudah terputus amalannya. Illa kecuali tiga yang akan terus mengalir. Ya. Kecuali satu dari tiga yaitu apa? Sodakoh jariah ilmu yuntafa'ubihi wa waladun lahu alaihi wasallam jadi yang bermanfaat itu justru doa doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu yang bermanfaat jadi kalau kita ziarah kubur kemudian kita mendoakan orang yang meninggal itulah yang bermanfaat bermanfaat untuk siapa? untuk yang ziarah dan bermanfaat untuk yang mening meninggal tapi kalau kita ziarahnya untuk mengkeramatkannya mengambil tanahnya mengusap-usap apanya kuburannya mengusap-usap e, batunya ini tidak bermanfaat untuk yang meninggal enggak bermanfaat juga untuk yang yang ziarah apalagi kalau kita berdoa meminta kepada yang sudah meninggal dunia ini sama sekali tidak memberikan manfaat untuk keduanya makanya yang bermanfaat itu adalah ziarah kubur yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad Alaihi wasallam. yang ini disunahkan untuk kita melakukan ziarah kubur tapi dengan sesuai syariat yaitu untuk mengingat mati dan untuk mendoakan yang mati, ini maksudnya ini maksud dari ziarah kubur yang dengan maksud inilah akan bermanfaat untuk yang meninggal karena didoakan oleh yang hidup dan bermanfaat untuk yang ziarah karena dia menjadi orang yang mengingat kematian tapi memang ya setan tidak akan membiarkan kaum muslimin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga yang terjadi kebalikannya, yang satunya berlebihan mengkeramatkan kuburan, yang satunya lagi tidak mengkeramatkan tapi datang ke kuburan bukan untuk mengingat mati, bahkan di sana tertawa tertawa, di sana bermain-main, di sana masih berfoto-foto, ber uh, apa, datang ke kuburan dengan pakaian yang yang tidak menutup aurat ya. akhirnya bukan lagi mengingat mengingat mati dengan mendatangi kuburan maksud dari disareatkannya ziarah kubur disunahkannya ziarah kubur menjadi hal yang kemudian tidak terwujudkan semuanya nah salulohah salamah e, ini ya yang bisa kita pelajari tentang perilaku jahiliyah yang sudah sangat jelas dalilnya bahwa ini adalah bagian dari perilaku jahiliyah yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh ya berlebih-lebihan kepada ulama dan harus kita bedakan antara kewajiban mencintai mencintai iya memuliakan iya tapi kalau sampai pada berlebih-lebihan maka ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita Ya, barangkali ini sudah masuk waktu isya ya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.